Aku ikut. Ih, rasanya naon. Yo, assalamualaikum, balik sama Astel di video kali ini ya guys. Gue udah lama gak bikin The Sompral. Sekarang gak sama Paleka, karena Paleka lagi sibuk mengurus kehidupannya. Ini gue lagi di satu tempat, jadi di Bandung, lihat nih. Anjas, ini serem banget ya. Tuh. Tapi, anyway gue gak sendiri. Sekarang gue mau mengajak si Bebep, sini Bebep, buat menggantikan The Sompral is here. Kau berani untuk menjelajahi? Enggak. Berani ya? Berani gak? Harus berani ya. Karena gak ada apa-apa, kita bener-bener berdua guys. Tuh. Tuh. Ntar dulu ya, nanti kita masuk ke dalam. Jadi nanti kita masuk ke dalam ya. Ini lihat banyak. Awas, hati-hati. Ini ada banyak kaca gitu ya. Tuh, banyak kaca-kaca pecah. So, pokoknya nanti kita intinya masuk ya. Ini belum masuk karena gerbangnya lumayan agak susah. Ini mah kita eksperimen aja, tiba-tiba langsung masuk ke sini. Jadi ini tuh adalah kayak tempat apa ya namanya, rumah sakit gitulah, kayak semacam bekas rumah sakit tapi sudah tidak terpakai. Tapi masih bersih kayaknya. Jadi aman. Kenapa kamu mending ngeliatin gitu? Hah? Enggak. Deg-degan enggak? Enggak, bisa aja. Bisa aja ya. Biasa aja. Biasa aja ya. Iya, biasa bener aja ya? Guys. Oke, biasa aja channel guys ya. Nanti kita masuk ke dalam. So, jangan di skip video, tonton terus sampai selesai. So guys ya, jadi gua udah masuk tuh. Aman. Tuh, jadi tuh ada pintunya ya. Tulisan dilarang merokok. Buka ya? Buka ih. Enggak apa-apa, buka sih. Assalamualaikum. Woi, Pak. Udah izin belum? Hah? Udah izin belum? Udah izin pada depan tadi. Ke siapa? Gak tahu tadi siapa gitu. Ya, ya. Bikin video. Gimana? Saya nge-YouTube Pak, ini mau bikin video. Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Pak apa ya, Pak? Soalnya saya tadi izin sama orang apa namanya? Sama orang yang depan di gerbang, katanya ya udah tapi hati-hati aja. Gitu. Jadi ya udah saya udah nge-vlog ini. Boleh, tapi aman gak sih ini Pak? Aman sih, tapi ya. So guys ya, jadi tadi gue udah izin. Tapi mungkin ada kurang koordinasi sama yang dalam ya. Jadi ya udah. Maaf Pak ya. Siap. Siap, harus ditemenin, gak apa-apa kita mah. Tapi Bapak temennya sampai sini aja ya. Iya, ya. Ya. Bisa protes. Guys ini, saya boleh jelas-jelas, saya gak akan maling apa-apa kok Pak. Gak akan ada yang hilang. Saya tanggung jawab, saya mau jelajah. Aku keringetan ya. Kenapa? Gak apa-apa, saya sini. Itu. Gak apa-apa. Sini, sini. Mbak barengin aja, gue gak apa-apa. Ini tempatnya. Ini apa ini? Dapur. Ini kayak dapur ya. Wih, serem banget sih, sumpah. Ini. Tuh. Kayak lembab-lembab gimana gitu ya. Anjing. Gak ada apa-apa sayang. So ini tangga ya, lumayan agak serem ya. Tapi saya ini ke atas. Keringetan anjay. Kaget. Uh.
sumpah. Ini lihat. Gua enggak tahu ini dulunya tempat apa, yang penting ini udah lama. Udah lama sih. Udah lama enggak ditinggalin ya, Pak ya? Udah lama enggak ditinggalin. Ini ada ruangan musola, ini kayak musola gitu ya. Dengar gak sih kayak ada suara tadi? Bener, sumpah. Sumpah kayak ada kayak ada suara aja gitu. Tuh, kayak ada suara gitu. Kayak ada suara ya kan? Tapi enjoy. So, kita masuk lagi ke dalam. Ya kok aku kayak agak merinding ya? Bener. Guys, kita nggak pakai kameramen ya karena ngedadak mau bikin konten aja ini mah. Surprise konten, guys. Kayak ada suara jejak ya. Bukan. Kamu cium baunya nggak? Apa? Kamu cium baunya nggak? Enggak. Nah, kalau bumi goreng. Gue penasaran pengen kesana ya, tapi di sini tuh roman-romannya udah kayak bener-bener serem banget ya. Nih, baunya tuh udah lumayan kayak aneh gitu. Tuh ini gudangnya udah, oh ini gudang, ini kayak udah berantakan banget gitu ya. Tuh ini, oh itu kamar mayat ya. Tuh, kamar mayat tuh ada tulisannya. Masuk mau masuk? Enggak. Masuk atuh. Tuh, ini juga kita nggak boleh masuk ya. Tetap, tapi banyak pintu yang kebuka-buka gitu ya. So, tuh guys, keren ya. Itu nggak serem. Assalamualaikum. Oh. Sekarang kita simpan kameranya yang... Ya, kita di sini akan pura... Bukan pura-pura, kita akan mediasi. Coba mencoba mediasi. Enggak, saya sini. Ini mah apa yang kamu rasakan di sini? Enggak. Biasa aja. Enggak takut? Takut. Takut. Tapi enggak ada apa-apa so far ya. Aman-aman aja. Ini emang gimana ya? Gua enggak bisa ngomongnya. Deg-degan ada. Deg-degan ada, tapi ya udah bismillah aja. Tapi enggak begitu benar-benar takut banget. Kalau ke ruangan yang tadi tuh, baru tuh takut, kamu nggak takut tapi pegang-pegangnya serem banget. Wow, ini anjir serem banget ya. Kamu sama aku tinggalin di sini sejam. Enggak. Berarti lama. So ini udah kayak mau buntu gitu ya. Mentok guys. Ini juga sama ruangan. Itu ada apa di atas sayang? Saya nggak ada apa tuh di atas. Genteng. Gak ada genteng. Apa ya kamu? So guys ya, jadi kita mau ini di atas sudah kayak gini aja, banyak ruangan-ruangan. Terus ada lampu yang nyala tapi redup. Jadi aman-aman aja. Tapi ya lumayan lah mengadu adrenalin. Ini kita ngevlog nggak kurang nggak lebih. Gak ada hal-hal yang kita buat-buat juga nggak ada ya. Jadi aman-aman aja, tapi aku penasaran banget ke sini. Aku penasaran banget sih. Soalnya itu ada kayak foto keluarga gitu ya. Kayak ada foto keluarga gitu guys ya. Di sini. Dan dilarang berisik katanya tuh. Lihat mulut aku sampai ini banget. Tuh, di situ ada kayak foto keluarga banyak gitu tapi serem ya. Gak mau dideketin. Tuh. Ini berantakan banget guys ya. Kalian bisa lihat. Jadi nggak terlalu kumuh, tapi ya namanya rumah sakit, ya sakit, ya astagfirullahaladzim. Yang. Dengar nggak? Yang kamu jangan panik gitu, yang ih. Kenapa? Sini kamunya, yang ih. Kamu dengar tadi? Kutuk. Kutuk. Gitu. Kutuk. Nggak ada apa-apa, so. So aman, guys ya. Udah. Sok. Nggak ada apa-apa, amskuy. Tapi tadi kita kayak mendengar suara tek gitu.
ya mungkin itu kecoa atau mungkin binatang lainnya. Positive thinking aja, alright. Itu tadi ruangan atas, sekarang kita mau geledah ruangan yang bawah. Kali ini ada ruangan yang lumayan aneh gitu. Tapi ya nggak tahu. Ini mungkin ruangan apa gitu. Oh ini tempat pemandian mayat. Bener ayah kamu tuh, itu kan. Dengar nggak sih kayak ada suara anak kecil? Tadi si bapak yang jaga ada di bawah. Gue mau ke atas dia tapi harus dijaga, tapi gue bilang minta buat gak dijaga. Tiba-tiba dia pas kita ke bawah, bapaknya hilang. Mungkin dia balik lagi ke depan karena harus ada yang jaga kali ya di depan. Udah ya, takut gak sih? Apa kita mau ke sana? Ini juga ada ruangan guys ya. Assalamualaikum. Ini baunya nyengat banget ya. Baunya masih nyengat ya. Tuh. Ini kayak apa ya? Kayak lab gitu ya. Kayak lab-lab tapi udah kayak enggak kepake gitu tuh. Berantakan banget ya. Lihat nih. Kayak di film-film horor gitu, guys. Yang kamu lagi ngapain? Nih. Sekarang kita akan mediasi ya. Di Sompral Isiar di sini nggak ada hantu ya. Apa sih yang? Kecoa. Oh kecoa. Di sini nggak ada hantu, nggak ada apa-apa, aman. Gue ngerasa aman juga. Di sini juga gue nggak mau ngeprank ya. Karena gue nggak mau bikin takut Fadila. Sini sayang, kamu tuh jangan di situ, bismillah. Itu kecoanya mana? Nggak ada di sini. Namanya juga tempat lama pas. Setelah kita udah jalan-jalan ke atas sama ke bawah apa ya? Guys. Setelah kita udah berakhir. Setelah kita udah jalan-jalan ke atas sama ke bawah, apa yang sudah kamu rasakan? Takut. Coba sekarang kamu sendiri di sini. Enggak mau. Please. Ini kita benar-benar ya. Kirain kita udah lama enggak apa? Gue udah lama ya enggak horor-horan kayak gini, enggak explore tempat malam. Buat kalian yang merekomendasi tempat horor yang benar-benar lebih horor lagi, boleh komen di bawah. Karena ini enggak ada hantu, enggak ada hal yang ya udahlah. Nah, kamu menyalahin aja. Enggak ada hantu, enggak ada apa-apa, juga ada tangga lagi ya. Tapi di sana gelap banget. Kamu ke atas sendiri sendiri. Ya udah pegangin. Aku sendiri ke atas. Pegangin. Aku ikut. Ira Seli naun. Ira Seli gak boleh gitu. Ira Seli naun. So ya yeah, guys. Kenapa? So guys ya, jadi kita udah kesana kemari ya. Mau lanjut lagi gak? Enggak, udah aja. Kenapa? Takut. Serius, ayo kamu ih. Udah? Kenapa yang bikin mengudahkan? Takut, banyak kutuk-kutuk gitu. So guys, video segitu aja ya. Di sini gak ada hantu. Dan gue gak bisa merasakan apapun itu. Jadi ya udah gue panik sama orang sih. Kalau sama yang kayak gitu-gitu mah nggak takut karena ini tempatnya manusia gitu, bukan tempatnya hantu. Jadi so nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Thanks ya udah nonton explore kali ini. Buat kalian yang punya usul tempat boleh komen di bawah ya, buat kita horor-hororan lagi. Kau berani kan sayangku? Enggak. So guys, video segitu aja, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Yo pak, kita udah selesai. Lo siap itu? Ada kunci di gembok. Oi.